Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku Berkadi. Dan di video kali ini aku akan unboxing tripod murah seharga Rp95.000 dari Yunteng. Nah, jadi walaupun tripod ini adalah tripod murah, tetapi ada satu fitur yang menarik buat aku, yaitu fitur Bluetooth. Jadi ini cocok buat kalian yang biasa untuk merekam video ataupun foto dengan menggunakan One Man Show seperti aku ini. Jadi tripod ini aku beli di toko online, aku beli di Bukalapak. Harganya Rp95.000, bisa kalian lihat di sini. So, tanpa lama-lama lagi, ayo kita unboxing tripodnya. For your information, produk Yunteng adalah produk dari China yang sudah biasa membuat peralatan seperti flashlight, kemudian tripod, dan peralatan-peralatan kamera lainnya. Tapi yang seperti kita tahu bahwa produk yang berasal dari China, dia harganya sangat terjangkau. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan harga yang terjangkau, kita akan mendapatkan kualitas yang bisa dikatakan baik seperti itu? Coba kita lihat dari packagingnya yang biasa banget ya, karena memang harganya juga sangat murah, Rp95.000 guys. Kalian sudah bisa mendapatkan tripod dengan fitur Bluetooth. Yes. Seperti tripod pada biasanya, pasti ada tasnya seperti ini. Di dalam boxnya ada tripodnya, kemudian ini adalah handle buat smartphone kita. Sudah tidak ada lagi. Langsung aja kita coba bongkar di dalam. Di dalamnya pasti ada tripodnya yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada USB, kemudian ada buku panduan yang berbahasa China. Oh, ternyata ada bahasa Inggrisnya juga guys di sini. Oh, di sini dijelaskan untuk penggunaan remote-nya. Nanti kita coba ya. Kita singkirin dulu bungkus-bungkusnya dan kita fokus ke tripodnya. Oke, ini yang kita dapatkan. Yang pertama adalah tripodnya, unitnya. Kemudian ada holder buat smartphone. Kemudian ada micro USB. Dan pastinya ada remote yang bisa kita gunakan untuk menjadi remote smartphone kita seperti ini. Dari build quality-nya, menurut aku ini ya apa adanya ya, karena memang harganya juga terjangkau. Tapi untuk harga Rp90.000 menurut aku ini masih bagus, lumayan bagus. Walaupun ya masih terlihat ringkih, but it's no problem. Karena aku juga recordnya mau pakai HP, bukan pakai kamera ya. Salah satu yang aku suka dari tripod ini adalah dia bentuknya mungil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Dia berbeda dengan tripod pada biasanya yang mempunyai kaki-kaki panjang, dan dia ini mempunyai kaki pendek, tetapi yang bagian atasnya ini yang panjang, jadi fleksibel. Coba kita bentangkan seberapa jauh dia panjang guys. It's nice. Menurut informasi di pelapaknya, ini panjangnya sekitar 130 mm, 1 meter lebih 30 Sandy, mari kita coba dengan menggunakan smartphone. Oke, kita akan coba menggunakannya dengan smartphone. Kita pasang terlebih dahulu di tripodnya. Oke, sudah terpasang. Kita akan coba menggunakan remote-nya. Aku baca dulu. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita nyalakan dulu remote-nya. Di sini. On. Kemudian yang kedua adalah kita nyalakan Bluetooth di smartphone kita. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita sambungkan smartphone ini dengan perangkat Yunteng ataupun tripod ini. Di sini ditemukan, yaitu Yunteng. Di sini langsung saja kita klik. Oke, sudah. Mari kita coba. Seperti yang bisa kita lihat. Oke, foto. Oh, ternyata remote ini hanya bisa untuk remote foto, belum bisa digunakan untuk remote video. Itu.
menurut aku worth it banget. Tripod dengan harga Rp95.000 saja kita bisa mendapatkan fitur berupa remote, bluetooth remote seperti ini, tetapi untuk video sayangnya masih belum ada. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, and see you later.